Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Ya, jadi hari ini video ini akan membahas mengenai berapakah pendapatan kawan-kawan dalam satu hari jika join bersama Jojo, game Jojo ya. Karena banyak banget ada beberapa pertanyaan, terutama untuk kawan-kawan yang baru bergabung, penasaran. Bang, kalau saya umpama punya Jojo Engineer, itu sehari dapat berapa? Bang, kalau saya punya Jojo ini, sehari dapat berapa? Balik modalnya kapan? Nah, kayak gitu ya. Jadi itu ide untuk pembuatan video kali ini. Oke, sebelum kita mulai, jadi di Jojo-nya ya, ini ada beberapa pool untuk kawan-kawan staking. Ya, di sini ada Jojo James Pool, ini sekarang yang Wing Eye ya. Wing Eye, lalu ada untuk Play to Earn Pool, ini untuk Jojo Child-nya. Lalu ada Genesis NFT Pool, ini untuk Origin-nya. Dan ini Jojo Bounty Pool, ini untuk Bounty-Bounty, kartu ini ya. Satu lagi juga sama, Jojo Buddy Pool, ini untuk kartu. Tapi saya fokus ke tiga ini aja. James Pool, Play to Earn Pool, sama Genesis NFT Pool. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke video yang lebih detail lagi, kita bahas dulu yang Genesis NFT Pool. Jadi ini adalah pool untuk Jojo Origin. Apa aja Jojo Origin? Jadi Jojo Origin itu adalah Jojo Farmer, Jojo Chef, Jojo Doctor, Jojo Engineer, Jojo Knight, dan Jojo Scientist. Nah, di mana masing-masing Jojo tersebut membawa hash rate-nya masing-masing. Ya. Seperti Jojo Farmer itu 100, Jojo Chef 130, Jojo Doctor itu 180, lalu si Jojo Engineer itu berapa ya? 300 ya kalau nggak salah ya. Terus Jojo Knight itu 600, sedangkan kalau Jojo Scientist itu 1000. Nah, dari hash rate tersebut, kawan-kawan bisa langsung lihat ke bagian sini. 1000 per mining hash rate per 24 jam. Ya. Ini mendapatkan 13.713 Jojo atau setara dengan 3,4 dolar sehari. Ya, per 1000 hash rate. Jadi, perhitungannya adalah seperti ini. Seumpama ya, kita ambil yang paling gampang aja deh. Untuk Jojo Farmer, itu kan hash rate-nya 100, ya kan? Sedangkan pool itu bisa menampung sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada 8 pool ya, 8 tempat untuk memasukkan si Jojo Farmernya. Semua kawan-kawan punya Jojo Farmer nih, semua 8 ini. Nah, itu kan berarti hash rate-nya adalah 100, ya, karena Jojo Farmernya hash rate-nya 100, dikali 8. Itu kan berarti cuma 800, ya kan? Nah, karena 800 berarti kawan-kawan dalam satu hari ya berarti nggak nyampe 3,4 gitu kan, tinggal dibagi aja dapatnya sekian kan gitu. Nah, seumpama kawan-kawan bisa nih kombinasi nih, ada Jojo Farmer atau ada Jojo Engineer atau Jojo-Jojo Origin lainnya, ya kan, genap 1000 nih hash rate-nya, genap 1000, maka ya berarti tiap harinya dapat 3,4259 dolar gitu kan, itu sehari. Kalau sebulan kurang lebih ya kawan-kawan tinggal kalikan aja 30. Dapatlah sekitar segitu, 90-an lah, berarti hampir 100 dolar ya sebulan. Dan untuk note aja juga, ini 1000 mining hash rate per 24 jam ini tidak tetap. Jadi dia bisa bertambah dan juga bisa berkurang ya. Sekarang kita bergerak ke play to earn pool-nya ya, atau di Jojo Child-nya. Ini hampir sama ya. Hampir sama seperti tadi di Genesis NFT Pool. Cuman bedanya, untuk Jojo Child ini, hash rate-nya itu bervariasi. Tidak tetap seperti Jojo Origin tadi. Ya. Jadi dari mana taunya? Ya kawan-kawan tinggal coba ke NFT Market atau kawan-kawan bisa cek. Jadi kita lihat contohnya aja ya. Contohnya saja. Mana dia? Jojo Child. Contohnya saja, ini. 114 hash rate-nya ya kan. Terus coba kita lihat sebelahnya lagi. Ini hash rate-nya 107. Jadi dia bervariasi.
Yang terendah pernah saya lihat itu 24 hash rate-nya. 1000 mining hash rate per 24 jam. Ini nilainya sebesar 18.679 Jojo atau setara dengan 4,6685 dolar per hari atau per 24 jam. Ya. Sama juga. Jadi kalau misalkan kawan-kawan kayak saya ini ada 2541 hash rate saya, anggaplah 2500 ya biar gampang ya. Maka per hari saya mendapatkan 2,5 kali dari 4,6685 ini. Iya kan, kawan silakan hitung sendiri ya. Segitu per harinya. Tapi sebagai note aja juga, seperti halnya juga di Genesis NFT Pool, ini mining apa namanya? Earn-nya dari si mining ini bergerak terus ya. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Jadi tidak selalu seperti ini. Ya. Jadi adalah ya, dia akan mengikuti dari pergerakan harga Jojo. Nah, yang ketiga adalah Jojo Jeans Pool. Ini untuk jeans yang untuk gennya ini ya, untuk propertisnya. Ini adalah pool yang terbaru ya. Ini kebetulan sudah berganti. Yang pertama adalah pool untuk Jojo Child atau Jojo Origin yang punya jeans apa namanya headset. Dan kali ini headset sudah selesai. Ini headset kemarin ini kayak udah selesai. Sekarang adalah Wing Eye. Wing Eye ini pun yang ada di Jojo Child ataupun di Jojo Origin yang bawaannya di propertisnya ya. Nah, ini sama juga perhitungannya, dia mengikuti 1000 mining hash rate per 24 jam ya, tapi ini pendapatan lebih gede. Dapatnya 36.347 Jojo atau senilai dengan 9,084 dolar per 24 jam atau per hari ya. Jadi kawan-kawan juga sama, punya 8 slot juga di sini, silakan dimaksimalkan kalau mau. Nah, jadi pendapatannya senilai tersebut ya. Jadi kalau pertanyaannya lagi, seumpama bang, saya punya Jojo Farmer ya, saya punya Jojo Farmer ya kan, hash rate-nya berarti 100, saya pingin balik modal berapa lama kan gitu. Anggap sajalah Jojo Farmer itu harganya 100 dolar juga. Ya kan, berarti untuk 8 slot itu 2 3 4 5 6 7 8, 8 slot ini berarti kawan-kawan perlu 8 Jojo Farmer. Yang artinya kawan-kawan butuh 800 dolar. Ya kan, untuk mengisi 8 slot tersebut. Nah. Berarti kawan-kawan kan punya 800 hash rate. Nah, berarti kalau 1000 mining hash rate per 24 jam dapatnya, kita ngomong dolarnya aja ya, 3,4263 dolar, ya kan? Maka untuk 800 hash rate-nya akan mendapatkan 800 dibagi 1000 dikali dengan 3,4263. Jadi kawan-kawan dapat per hari itu 2,741 dolar per hari. Dengan catatan nilai dari earn-nya ini tetap ya 3,4263. Kalau naik maka akan lebih besar yang kawan-kawan dapatkan per hari. Tapi kalau dia turun, seumpama jadi 3 dolar, ya berarti akan turun juga. Nah, ya kan? Seumpama saja. Kita anggap saja dalam 1 bulan, si earn-nya ini tetap ya, 3,4263 ya. Maka dalam 1 bulan, kawan-kawan akan mendapatkan sebanyak 82,2312 dolar. Maka untuk 800, ya, untuk 800 dolar kawan-kawan butuh sekitar 9,7 bulan. 10 bulan lah kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 10 bulan untuk balik modal. Dengan catatan yaitu earn-nya tetap ya 3,4264 tadi itu ya. Nah, itu dia. Itu untuk gambarannya saja. Jadi intinya adalah semakin besar kawan-kawan invest di sini, ya memang sih akan memerlukan banyak dana. Tetapi untuk earningnya kawan-kawan juga itu akan semakin besar. Seperti biasa, kawan-kawan silakan lakukan riset dulu terlebih dahulu ya, jangan cuma percaya kata saya, jangan kata kawan-kawan yang lain, tapi kawan-kawan cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum join di Jojo ini. Oke, saya rasa demikian saja dulu video kali ini. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.